KPM. Eh, tepi sikit. Orang nak baling ni. Eh, siapa nak ajar aku baling ni? Baling je lah. Tepi. Alah, kena kawan pula. Cikgu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Dedek TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot Sukan Dedek, dan bersama dengan kita pada hari ini iaitu Cikgu Muhammad Rafizan bin Omar. Apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang panggil Cikgu ke panggil coach ni? Cikgu. Dua-dua sama je. Baik. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Yeah. Oh, nampak tangan Cikgu sebelah besar Cikgu. Ini mungkin sebab merja lembing Cikgu. Mungkinlah. Mungkin sebelum kita nak mula tentang macam mana kita nak belajar rejam lembing ni, kita nak berkenalan dulu dengan Cikgu. Boleh Cikgu perkenalkan diri terlebih dahulu Cikgu? Okey. Nama saya Muhammad Rafizan bin Omar. Saya merupakan jurulatih PLD olahraga lah, Hulu Langat. Okey, saya sebelum ni pun saya merupakan atlet lah, atlet daerah, atlet negeri Selangor. Okey. Apa dia antara pencapaian tertinggi cikgu dalam bidang olahraga ni cikgu? Okey, pencapaian tertinggi saya saya merupakan atlet decathlon. Saya memenangi pingat perak lah di Majlis Sukan Universiti Malaysia. Wow, itu dia bukan salam-salam tau kita bawa cikgu pada hari ini. Yang mana kalau anda tengok ni, kita berada di Padang SMK Sultan Abdul Aziz Shah Ceras. Itu dia. Terima kasih cikgu kerana bersama kita pada hari ini. Jadi cikgu, dalam sukan olahraga ni, di belakang kita ni ada batang untuk kita mereja lembing, betul cikgu? Ya, betul. Jadi apa sebenarnya sukan kita nak belajar pada hari ini cikgu? Okey, hari ini kita akan buat modified game. Okey, untuk lembing. So kita have fun lah hari ini. So maksud dia kita tak menggunakan lembing yang sebenar, kita menggunakan alatan yang lain sebagai alternatif untuk belajar teknik macam mana untuk mereja lembing. Yalah cikgu, kan kita modify game ni untuk memberi kemudahan, beri keseronokan kepada murid-murid untuk mencuburi. Sebab bila kita tengok je tombak ni cikgu, kita sebut tombak je kan, ke kita sebut lembing apa? Lembing. Lembing. Okey cikgu. Tombak tu yang kayu tu. Okey. Jadi kalau kita tengok ni cikgu, kita takut nanti murid-murid dia rasa takut sebab mungkin tajam dan sebagainya. Disebabkan itulah kita buat modify game, betul cikgu? Ya, betul. Baik, tapi tadi cikgu, saya baling lembing ni cikgu. Sikit lagi nak terkena kawan tu kan? Nasib baik tak kena. Alamak, mungkin cikgu boleh cerita sikit apa di antara faktor-faktor keselamatan yang perlu kita jaga sebelum kita mulakan permainan ni cikgu? Okey. So sebelum kita nak mereja lembing, kita ada beberapa perkara lah yang kita perlu titik beratkan. So yang pertama sekali adalah keselamatan. Okey. Okey, penting. Sebab kalau boleh bagi saya lembing? Okey cikgu. Okey, kalau kita tengok dekat lembing, di bahagian kepala dengan di bahagian ekor dia tajam. Okey, jadi yang ini kalau tercucuk orang, kita boleh terus buat sate, kita boleh terus goleklah dia. Okey, sebab dah tercucuk. Untuk pertama, kita mesti pastikan kawasan yang kita nak merejam tu tak ada orang. So yang pertama. Yang kedua, dah tengok kawasan tak ada orang, kita tengok pula keliling kita. Okey, kalau keliling kita ada orang, contohnya macam kamu ada sebelah saya, saya pun terangkat, faham? So boleh terkena juga. Boleh tercucuk juga dekat kawan yang berada di sebelah. Okay, jadi pastikan semasa kamu nak mereja lembing, mesti 5 meter kanan, kiri, depan, jauhlah dengan belakang. So pastikan tak ada orang.
Bila tak ada orang, kalau kamu nak angkat, nak pusing lembing ke hadapan pun tak ada masalah. Kalau kamu luruskan tangan ke belakang pun, pun sama juga tak ada masalah. Jadi, perkara utama untuk merejah lembing ni adalah keselamatan. Yang paling penting sekali, lagi bagus kalau ada pengawasan daripada guru, kan? Ya, betul. Itu paling penting. Itu paling penting. Tapi sebab tadi cikgu pegang tadi macam lain sikitlah macam saya pegang, kan? Mungkin cikgu boleh tunjuk sikit macam mana nak pegang lembing ni, cikgu? So saya ada buat inilah kita tunjuk apa bagaimana cara dia lah. So untuk gaya dia, kita ada tiga gaya. Tiga gaya. Iaitu gaya Amerika, gaya Finland ataupun Finnish dengan gaya pegangan U. Okey. So untuk gaya Amerika, ini macam kita pegang biasalah. Okey, saya cuba cikgu. Boleh? Okey. So untuk pegangan gaya Amerika, dua jari di atas ni letak di atas. Okey, macam ni cikgu. Okey, ya betul. So yang tiga tiga jari lagi ni kita genggam saja dan ambil jaraklah. Okey. So pastikan kalau tengok kamu punya lembing tu di sebelah sini. Okey, dia mesti berada di alur sini. Okey, lembing ni berada di alur sini. Baik, cikgu. Okey, untuk pegangan dia lah. Macam ni betul, cikgu? Bagus. Close up sikit. Betul ni. Okey. Okey, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, pegangan yang pertama Amerika, gaya Amerika. Okey, yang kedua gaya Finnish, satu jari di atas. Jari telunjuk di atas. So dua jari tengah dengan ibu jari berada di hujung tali itu tadilah. Okey. So yang satu jari di atas. So lagi dua jari tu ambil jarak regangan dia. Okey, baru pegang. Okay. So ini adalah gaya Gaya yang kedua cikgu finish. Okey. Okay, cikgu, ada lagi gaya lain cikgu? Dan gaya yang terakhir. Yang ni biasalah orang kebanyakan atlet dia menggunakan gaya Amerika, tapi gaya pegangan U ni pun ada juga atlet yang menggunakan. So gaya U dia di antara jari telunjuk dengan jari tengah. Okey. Buat piece juga. Buat piece dulu. Lepas tu masuk ke dalam. Okay. Sangkutkan jari dua ni dekat tali yang hujung ni tadi. Okey. Okey, kedudukan di bahagian depan adalah ni. Okey, ibu jari dan dua jari lagi di tepilah. So ini cara pegang. Cara pegangan lembik. Bukan tombak. Ini gaya cara pegangan U. Okey, betul. Gaya pegangan U. Pegangan U. So dia punya lembing tu mesti berada di tengah-tengah lah, tapak tangan. Macam ni betul cikgu? Okey, tengok. Okey, betul. Okay, bagus. Okey, kalau macam cikgu sini, yang mana satu cikgu? Okay. Kalau cikgu? Kalau saya lebih suka gaya Amerika lah. Amerika. So sebabnya saya dapat genggam lembing tu dengan baik. So bila pegang gaya Amerika ni, so kita dapat genggam kemas. So inilah yang paling yang saya dah cuba tiga-tiga gaya. Inilah gaya yang paling baik. Terbaik juga. Ya, betul. Bagi saya lah. Menghasilkan jarak jauh, cikgu. Ya, betul. Okay. Untuk modify game, kalau kita tahu dekat banyak sekolah, mungkin lembing ni tak ada. So kita boleh gunakan alatan yang lain untuk menggantikan lembing ni lah. Okey, kalau lembing ni kalau kita beli banyak, murid-murid perlukan ruang yang besar untuk menggunakanlah lembing menggunakan lembing ni tadi. Jadi kita tukar lembing ni dengan bola. Bola? Ya, bola. Menarik tu cikgu. Kita tukar dengan bola. Bola yang bersaiz kecil lah. Okay. Supaya kita dapat ajar teknik untuk merejah lembing. Kalau dekat bawah ni cikgu, apa dia cikgu? Ni kayu apa? Okey. Yang bawah ni tadi inilah kita nak tunjuklah. Kalau untuk belajar nak pegang, kalau kita perlukan murid yang ramai, so kita boleh buat bentuk latihan macam ni. Latihan pegangan. So maksud dia atlet ataupun murid ni dia boleh peganglah. Dia boleh pegang ikut dia punya cara pegangan. Okey, saya nak test kamu. Boleh cikgu. Saya nak test Aiman. Alamak, takut pula dia. Okey. Cuba Aiman buat gaya Amerika. Kalau Amerika, cikgu kata cantumkan kedua jari ni. Lepas tu tiga lagi kat bawah. Tapi jalurnya dia kena selari dengan kayu ni. Macam ni, betul ke cikgu? Okey. Untuk jari yang berada di bawah ni, cuba regangkan sikit. Regangkan sikit juga. So daripada atas ni, yang bawah tu dia ada
regangan dekat jari itulah tadi. Ada ruang. Kalau okey ada ruang. Okey. Okey cikgu. Okey bagus. Okey. Okey seterusnya cikgu nak uji lagi ke? Okey tambah juga cukup. Okey cikgu, kenapalah kita kena buat modify game ni cikgu? Apa di antara tiga aspek utama sebab utama kita nak bermain dengan modify game rejam lembing ni cikgu? Okey. Untuk modified game ni kita lebih menyeronokkanlah. Sebab kalau guna lembing yang asal, okey mungkin cikgu akan berjaga-jaga. Dia perlu lebih berjaga-jaga sebab dia kena inilah menjaga keselamatan tadi. Tapi yalah main rejam lembing ni tak boleh ramai-ramai juga eh. Ya betul. So ruang pun akan pakai besar. So kalau kita modified game, kita guna bola, okey kita boleh guna pelajar yang ramai. Satu, yang kedua dia lebih menyeronokkanlah. Murid mana yang tak suka bola? Betul? Kan kalau turun masa pendidikan jasmani ya, cikgu kita orang nak main bola. Main bola. Tapi kita guna bola kecil lah. Bola kecil. Untuk modified game ni nanti. Maknanya ramai lah boleh main untuk main modified game rejam lembing ni cikgu. Ya betul. Okay. Ramai yang akan boleh main. Baik cikgu. Jadi selepas ni kita nak tengok macam manakah gaya bermain rejam lembing versi modified game ni. Nak tengok ke tidak? Jangan beranjak, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukan Didik. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM dalam slot Sukan Didik. Baik, kita dalam pada hari ini, kita dalam sukan rejam lembing, modify game. Baiklah, jadi cikgu, sebelum kita nak mulakan permainan kita, macam biasalah, kita perlulah membuat pemanasan badan. Betul cikgu? Ya, betul. Tapi, alah, main terus tak boleh ke cikgu? Oh, main terus tak boleh. Kita mesti buat pemanasan badan yang pertama, lepas tu kita ada ansur maju dia lah. Tak bolehlah terus kita terus main nanti muscle ataupun otot kita tak bersedia. So dia boleh menyebabkan kecederaan. Ya betul. Jadi pentingnya kita buat regangan ni cikgu. Ya betul. Jadi sebelum kita nak pergi kepada regangan ni cikgu, kita nak tahu juga perlu ke kita menyediakan kawasan untuk permainan rejam lembing modify game ni cikgu? Okey. Untuk kawasan kita perlukan kawasan sebab kalau di tempat yang terlalu sempit kita tak boleh main. Okey. Sebab kita perlu membalinglah bola. So yang daripada yang tadi kita cakap kita nak membaling bola. So kita perlukan kawasanlah. Kawasan untuk membaling bola. Okay. Jadi kawasan tu tak perlu terlalu besar. Dia lebih kurang 15 meter kali 15 meter. Kalau ikut kita inilah kita akan buat di kawasan yang sederhana besar. Okey. Baik cikgu. Jadi murid-murid kita dah bersedia ke belum tu? Tunjuk gua sikit. Okey cikgu, dapat sedia. Okey. Okay. Sebenarnya mereka memang malu tu. Okey, baik cikgu. Jadi apakah jenis pemanasan badan yang kita nak buat pada hari ini cikgu? Okey, hari ini kita akan buat dynamic warm up. Okey. Okey, daripada pemanasan badan kita akan masukkan sekali dengan aktiviti regangan. Kenapa kita perlu aktiviti regangan? Untuk menarik ototlah. Supaya otot tu bersedia dengan aktiviti yang seterusnya. Okey. Itu penting, itu sangat penting dalam membuat apa-apa aktiviti sukan. Jadi ingat murid-murid, mesti buat pemanasan badan sebelum melakukan apa-apa aktiviti. Okey. Okey cikgu. Jadi kita pun macam dah panas ni. Jadi boleh kita mulakan pemanasan badan kita pada hari ini cikgu? Okey, boleh. Okey, silakan cikgu. Untuk permulaan kita akan membaling bola dengan teknik rejaman lebing. Okey, murid-murid akan membaling bola ke arah kawan dan sambil berlari. Lepas tu nanti saya akan berhentikan larian dan mereka akan melakukan regangan. So kita akan buat beberapa aktiviti regangan lah untuk pemanasan badan pada kali ini. Okey. Jadi boleh kita mulakan cikgu? Boleh. Okey, ambil position, ambil tempat. Untuk sesi pemanasan badan ni cikgu, apa di antara alatan yang diperlukan cikgu? Okey, kita menggunakan bola lah. Sama ada bola kita guna bola tenis dengan bola baling. Okey, boleh? Go.
Okey, untuk membaling, kita minta murid-murid baling daripada bahagian belakang. So teknik rejaman lembing tu macam itulah teknik dia, daripada belakang, so dia akan follow through ke depan lah. Okay. Baling tu akan baling ke hadapan. Jadi dalam masa yang sama murid-murid kita perlu berlari, cikgu eh? Ya, betul. Okay. Kenapa perlu berlari? Untuk meningkatkan kadar nadi dia lah. Supaya bersedia, dia berada dalam keadaan bersedia. Okay, baik cikgu, ini pemanasan badan yang pertama lah. Jadi ya, murid-murid kita perlu membaling bola dan perlu menangkap bola tersebut, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Okey, berhenti. Okey, berdua. Letak bola berdua. Ini pemanasan badan yang kedua, cikgu. Belum lagi. Ini adalah aktiviti regangan. Okey, berada di tengah. Seorang sebelah sini, seorang sebelah sini. Okay. Baik, cikgu. Pemanasan badan ni kita panggil apa, cikgu? Ini partner stretching. Partner stretching. Dia membuat aktiviti regangan berdua lah. Baik. Okey, yang pertama. Okey, kita fokus di bahagian bahu. Okey, di bahagian bahu dengan tangan. Okey, so pelajar akan, murid akan tarik lah. Okey, ke bawah. Ni kena tekan sikit juga Ya, betul, kena tekan sikit. Tekan lagi. Turun sikit lagi. Okey. Ni untuk mengelakkan kecederaan di otot juga Ya, betul. Okey, baik. Okey, berhenti. Berapa kiraan yang perlu diambil you? Adakah kena kira 8 ke? 1, 2, 3 sampai 8 ke? Atau bagaimana? Ya, betul. 8 tu adalah yang paling ideal lah untuk aktiviti regangan. Satu set cukup cikgu ataupun perlu 2-3 set? Ni set yang pertama. Set yang pertama. Okey, baik. Okey. Okey, jadi boleh teruskan. Yang ketiga pula. Maknanya kalau dalam keadaan murid yang ramai pun boleh juga cikgu tak ya, boleh. Okey, boleh kita teruskan? Okey, tadi belah kanan. Ni belah mana pula? Di sebelah belah kiri pula. Ya, betul. Baik cikgu, dengan kiraan 8 juga. Ya, betul. Kiraan 8. Okey. Okay. Nampak sungguh-sungguh murid kita buat pemanasan badan kan? Betul. Baik. Okey, boleh terus? Boleh kita terus lagi cikgu? Ya, betul. Okey. Teruskan. Okey, go. Terus. Okey cikgu. Tapi kalau dengan keadaan murid yang ramai, satu kelas 40 orang cikgu, jadi mungkin memerlukan ruang yang lebih luas cikgu Ya, betul. Okay. Kalau pelajar yang murid-murid yang ramai, kita besarkanlah sedikit kawasan. Kawasan. Dan kita boleh tambah bilangan bola. Oh, bola pun tambah juga. Bola pun boleh tambah supaya tak adalah murid-murid ini hanya berlari saja. Bila kita tambah bola, mereka akan banyak kalilah. Okey, melakukan balingan tu tadi. Okey, baik cikgu. Jadi boleh kita teruskan lagi? Ya, betul. Okey, stop. Okey. Yang keempat. Tadi kita dah belah kanan dah, dah belah kiri belah dah. Kiri dah. Ni. Okey, yang keempat. Okey, seterusnya. Tarik ke belakang. Pusing belakang. Okey, tangan lurus, tangan lurus. Okay, tangan lurus. So yang ni aktiviti ni dia akan meregangkan otot dada lah, pectoralis major. Okay. Lepas tu dengan otot lengan. Dengan bicep dengan tricep sekali. Okey cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, yang ni pun sama. Kita meregangkan otot lah, otot di bahagian dada dengan bahagian tangan. Sebab masa nak merejam tu kita perlu extend tangan kita jauh ke belakang dan lepaskan di hadapan. Okey, baik. Okey. Dan ini yang keempat cikgu Ya, yang keempat. Okey, mungkin cikgu boleh teruskan yang kelima dan keenam. Yang kelima dan keenam. Okey. Okey, yang kelima dan keenam kita buat regangan kaki lah. Regangan kaki. Sebab kita dah berlari, jadi kita perlu regangkan kaki juga. Okey, untuk kaki. Pegang bahu kawan di sebelah. Okey. Okey, kaki yang di luar yang akan bergerak. Okey, kaki yang di luar yang akan bergerak. Kaki luar yang akan bergerak. Okey. Boleh kita boleh, mula. Oh, macam tu kan. Okey, itu dia. Baiklah, ini yang kelima cikgu. Yang kelima, yang boleh keenam. Kita yang seterusnya yang keenam. Yang keenam kita tukar. Ya, betul. Okey, baik. Tadi kaki kiri, sekarang ni kaki kanan pula. Okey, boleh mula. Nak cuba ke? Boleh cuba. Kita buat kita sekali. Kita cuba juga Okey. Okey. Pusing. Ini dengan kira 8 juga cikgu Ya, betul. Okey, baik. Dan seterusnya tukar pula. Tukar. Itu dia.
Okey. Okay. Baiklah. Jadi bila kita dah buat regangan ni, barulah otot-otot kita dah mula longgar ni, cikgu eh. Ya, betul. Dah selepas ni bila mana kita melakukan latihan, kita dah tak ada dah sakit. Aduh, sakit otot. Aduh. Tak ada dah. Sebab apa? Sebab kita dah buat pemanasan badan. Baik para penonton sekalian, lepas ni kita dah nak mula dah latihan kita. Nak tengok ke tidak? Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sukan Didik. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM dalam Sukan Didik. Hari ini rejam lembing modify game. Baik, cikgu, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan? Silakan cikgu. Okey, untuk hari ini, segmen kali ini kita akan buat latihan. Okey, latihan untuk merejam lembing. Dari segi teknik, lepas tu kita akan ada sasaran. Dalam game ni, kalau kita pergi permainan game kat luar apa semua, kita mesti ada sasaran. Okey. Jadi untuk permulaan, murid-murid akan berada di garisan permulaan lah. Okey. Lepas tu kita ada pelbagai saiz ring. Bulatan yang pelbagai saiz ni untuk dia punya sasaran. Jadi macam mana permainan dia, cikgu? Okey. Kita fokuskan kepada teknik. Teknik? Okey, teknik. Murid-murid akan berdiri tegak. Okey, dia akan memegang sebiji bola. Okey, tangan lurus di belakang, tangan kiri berada di hadapan. Jadi dia akan pusing badan dia ke depan dan baling bola. Okey. Dia akan melambunglah bola tu ke sasaran. Okey, sasaran kita pelbagai saiz ring yang pelbagai saiz. Oh, ni gelung-gelung itu juga. Gelung-gelung yang kita ada inilah. Ada markah ke, cikgu? Kejap lagi baru ada markah. Untuk segmen ni kita berlatih dulu. Kita berlatih bagi pelajar, bagi murid-murid kita dapat teknik untuk merejam. Lepas tu nanti baru kita ada sesi permainan. Okey. Maknanya kalau baling macam ni tak boleh, cikgu kan? Tak itu boleh. Tak boleh. Itu bukan tau. Teknik yang betul. Itu bukan teknik betul. Kita nak murid-murid kita mahir teknik yang betul. Okey, baik cikgu. Okay. Jadi nampak murid-murid kita dah bersedia dah untuk membuat balingan tu, cikgu. Ya, betul. Jadi boleh kita mulakan, cikgu? Boleh. Okey, jom kita ke sini, cikgu. Okey. Untuk teknik yang pertama, cikgu. Okey. Untuk balingan, boleh Sufi bersedia? Okey. Tangan di belakang. Tangan kiri, tangan kanan di belakang, tangan kiri di hadapan. Okey, boleh. Mula. Oh, okey. Terlebih sasaran je. Okey, okay. Tak apa, terus. Okey, okay. Untuk yang ni pilih mana-mana sasaran yang kamu nak. Alright. Okey, murid-murid boleh pilih sasaran mana yang kamu nak dan kamu merejam bola tu ke sasaran. Okey. Okey. Boleh? Terus. Okey, baik. Bagus. Sasaran mengenai. Masuk. Sasaran mengenai. Masuk. Tapi kalau dia masuk dan dia keluar balik tak apa juga. Keluar balik tak apa. Okay. Yang penting dia tahu kat mana bola tu nak ditujukan. Okey, boleh. Terus. Okey, cikgu. Okey. Okey, cikgu, kita ke sana, cikgu. Okey, boleh. Tapi kalau kita tengok bola-bola ni, cikgu, ada bola tenis, bola hoki, tak kisah bola apa, cikgu Ya, betul. Kita tak kisah apa-apa saja bola sebab dekat sekolah mungkin lembing tu sendiri tak ada. Jadi kita boleh pelbagaikan dengan bola-bola ni tadilah. Cuma janganlah bola sepak. Bola sepak susah pula murid-murid kita nak pegang bola tu lagi. Itu bola apa tengok? Okey, cuba angkat. Ada bola kriket, ada bola hoki, ada bola tenis. Yang kita guna. Apa yang ada lah, cikgu. Ya, betul. Yang penting permainan tu kita dapat laksanakan. Okay, cikgu, tadi cikgu ada nak komen tak murid-murid kita punya cara balingan tadi, cikgu? Okey, boleh. Untuk balingan, murid-murid kena ingat mesti lurus dulu tangan di belakang. Tangan kiri ni jangan berada di bawah. Okey, tangan kiri ni apa fungsi tangan kiri ni di atas? Di paras hidung. Okey, fungsi dia adalah supaya semasa kita merejam, yang ni fungsi dia untuk menolak ke atas. Kalau di bawah, kita akan badan kita akan condong ke bawah. Jadi kalau tangan di atas, bila kita tolak tangan ke atas, so badan kita akan
ke atas lah. Jadi bila kita merejam, so tegak, tangan kita pun akan dapat daripada atas. Oh, okay. So kalau tangan dekat bawah, kita macam ni, pegang bola, so kita andaikan badan kita akan ke bawah, bola tu pun akan turun dengan cepatlah. Jadi kalau kita letak tangan di atas, okey, bola tu akan pergi ke atas. Satu lagi, kaki yang di belakang mesti digerakkan ke hadapan. Oh, macam ni cikgu? Ya, betul. Untuk dia punya ansur maju yang seterusnya lah. Okey, baik cikgu. Kalau statik, dia pusing badan saja, tak dapat momentum yang banyak, jauh. Okey, baik. Okey, boleh? Boleh? Boleh, murid-murid. Kita nak cuba lagi, cikgu. Okey, kita boleh cuba lagi. Okey, baik. Tadi cikgu dah tunjuk dah macam teknik palingan yang baik. Jadi kita nak tengok murid-murid kita untuk membuat palingan sekali lagi. Silakan. Okey, boleh mula. Itu dia. Tepat, cikgu. Ada sasaran. Sasaran kena. Okey, baik. Itu dia. Masuk juga, cikgu. Masuk juga sasaran. Ya. Yeah. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Okey, baik, okay, cikgu. Boleh. Macam mana? Kalau kita tengok, cikgu, cara balingan mereka ni ada yang lurus ke depan, ada yang sengit ke kiri, ke kanan, cikgu. Mungkin ada apa yang kita boleh belajar daripada sini, cikgu. Okey, untuk kenapa kita letak sasaran di hadapan? Okey. Kita memerlukan teknik ataupun kita nak aktifkan kita punya kemahiran motor halus. Motor halus? Motor apa tu, cikgu? Kemahiran motor halus tu, kita nak aktifkan dia, kita perlu menggerakkan jari-jari ini, okay, supaya kemahiran itu dapat diaktifkan. Sebab tu kita letak sasaran di hadapan supaya semasa murid-murid ataupun atlet membuat rejaman, dia dapat menentukan ke mana arah lembing itu tadi nak pergi. Okay, satu lagi, semasa bertanding, jurulatih di luar boleh bagi tahu atlet itu sendiri nak target ke mana ataupun nak menggerakkan tangan dia tu ke kanan ataupun ke kiri. Okay. Sebab semasa bertanding, atlet hanya fokus untuk berlari dan terus merejam. Jadi tugas jurulatih di luar untuk memberitahu, okey, tangan keluar sedikit ataupun tangan ke dalam sedikit supaya kedudukan lembing tu naik elok dan tercacaklah, dan mendapat jarak yang jauh lah. Baik, cikgu. Ini orang kata asas sebelum kita pergi kepada jalan bing, betul, cikgu? Ya, yeah, betul. Okey, baik. Jadi kita nak tengok sekali lagi ke cikgu bagaimana? Boleh. Okey, kita teruskan. Ambil bola lagi. Itu dia. Jadi ada gelong yang kecil, ada gelong yang besar, cikgu. Ya, yeah, betul. Mungkin kalau murid-murid kita nak lebih mudah, boleh baling kepada gelong yang besar. Dan kita nak tengok sekali lagi, cikgu. Boleh. Kita mula. Itu dia. Tangan di hadapan. Right. Okey. Okay. Tersasar sedikit. Tersasar sedikit. Kedua, baik. Oh, dia ambil ujung lah, cikgu. Jauh. Hebatlah. Okay. Baik. Boleh sambung? Sambung sekali lagi. Jadi, cikgu, di antara kaedah yang digunakan, saya ingat untuk perisai ke, cikgu? Rupanya untuk memberi satu lonjakan, cikgu. Ya, yeah, betul. Okey, baik. Kita nak lihat sekali lagi, cikgu. Kuat sikit. Baik. Mesti ada sasaran. Sasaran. Tapi cikgu, kalau kita lihat latihan yang kita buat ni, cikgu, adakah aspek balingan yang jauh itu mainkan peranan yang penting ataupun tak perlu jauh-jauh, cuma kita nak lihat teknik juga macam mana, cikgu? Okey. Untuk aktiviti ni, kita fokuskan kepada teknik. Jadi kita nak betulkan teknik. Kalau teknik dia murid-murid melakukan dengan teknik yang betul, mesti dia punya lembing akan pergi jauh. Okey. Itu kata kunci dia. Kata kalau kunci dia. Teknik yang betul, mesti lembing akan pergi jauh. Jadi walaupun untuk awal dia, cikgu, walaupun murid-murid tu dia kuat tapi teknik dia punya salah. Teknik yang salah, lembing tu akan berada di dekat. Jarak di dekat. Jadi kita fokuskan teknik dulu. Supaya teknik dah betul, dia akan
rejam dengan lebih jauh. Okey, baik cikgu. Okay. Jadi maknanya untuk segmen pada kali ini kita dapat saksikan murid kita membuat satu balingan dengan teknik yang betul cikgu dan juga betul. Bagaimana mereka mengalihkan ke kiri dan juga ke kanan cikgu ya. Ya betul. Okey, jadi maknanya cikgu bila mana mereka ni menggunakan teknik yang betul akan menghasilkan balingan yang jauh cikgu ya. Ya betul. Jadi mungkin cikgu nak beri sedikit penambahbaikan daripada balingan murid-murid kita tadi cikgu? Boleh? Okey. Fokus, pandang sasaran dan betulkan daripada permulaan. Itu sajalah supaya kita boleh kena dengan sasarannya lah. Saya rasa ini permainan yang cukup menarik cikgu sebab biasa murid-murid kita ni dapat buat balingan yang tepat tadi cikgu. Ya, oh, tepuk sikit. Bukan biasa-biasa. Okey. Alright, kita nak berehat seketika cikgu. Okay. Para penonton murid-murid jangan ke mana-mana. Bolehlah cuba kat rumah tu. Tengok bola apa yang ada, cuba buat satu target kepada gelung ke bakul sampah boleh cikgu? Boleh. Boleh juga. Masuk dalam bakul sampah. Kita berehat seketika kembali selepas ini Sukan Didik. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot Sukan Didik dalam acara apa dia? Rejam Lembing. Baik, cikgu. Kita dalam Rejam Lembing ni kita buat modify game untuk memberikan murid-murid kita ni seronok bermain. Macam tadi tengok murid-murid kita. Cuba tengok kamera sikit bang. Tengok kamera sikit. Janganlah malu-malu. Murid-murid kita seronok je dapat bermain permainan modify game Rejam Lembing. Betul cikgu eh? Betul. Jadi kalau kita tengok tadi waktu buat latihan, murid-murid kita dah melakukan latihan dengan baik. Jadi sekarang ni kita nak mulakan permainan cikgu. Boleh kita mulakan cikgu? Boleh. Okey, silakan cikgu. Okey, untuk yang seterusnya kita akan buat pertandingan ataupun kita akan buat permainan kecil lah. Tadi gelung-gelung yang pelbagai saiz tu kita susun satu baris. Kalau tengok dekat sana kita dah susun satu baris dan ada satu tempat untuk murid-murid ini merejam. Jadi untuk permulaan kita masih lagi pakai bola. Okey, kita masih lagi pakai bola dan jurulatih perlu memberi sasaran kepada murid-murid tadi. Jadi jurulatih akan bagi tahu okey kuning kecil. Jadi murid-murid perlu merejam bola tu tadi mengenai sasaran ataupun berada di dalam gelung tu tadilah untuk permulaan. Boleh kita mula? Boleh kita mula cikgu, tapi gaya kena gaya rejam lembing juga Teknik tu mesti teknik merejam lembing lah. Okey baik. Yang dah dipelajari tadi. Okey. Jadi boleh bagi kepada dua kumpulan. Okey, dua kumpulan. Okey, dua. Okey. Berada di hadapan seorang-seorang Okey, boleh ke hadapan Sufi. Tapi kumpulan kedua ni nampak confident lah cikgu. Dia boleh menang agak-agak cikgu. Boleh tak menang, boleh menang. Okey, kita tengok lagi. Kumpulan pertama tengok boleh menang ke tak? Kalau tengok dia punya remos tu dah boleh menang lah tu. Okey, kita cuba. Biru besar. Okey. Sama cikgu. Masuk ke tak? Terkena gelung tadi cikgu. Terkena tapi tak masuk. Tak masuk. Sama jadi, cikgu boleh terima ke? Tak terima. Tak kita terima. Tak terima. Kita mesti masuk di dalam gelung. Singgit lagi. Okey. Kumpulan dua. Kumpulan dua. Yang pertama. Cuba, cikgu. Okey. Kuning besar. Itu dia. Hebat. Tepuklah sikit penonton. Nampak. Balingan masuk yang ke? Orang kata tenang. Terus masuk dalam gelung, cikgu. Betul. Tapi tengok tak teknik dia tadi? Tekniknya dia sedikit mendongak, cikgu. Dan membuat balingan dan bola itu pergi dengan baik. Dia terus masuk dalam gelung. Betul. Kalau menggunakan teknik yang betul, mesti boleh capai sasaran. Ya. Okey. Kumpulan yang pertama. Kumpulan yang berikut. Atas tu ramai penonton-penonton tu. Okey, silakan. Okey, itu dia. Okey. Ini mungkin kelebihan dia agak tinggi, cikgu. Tengok bola dia pergi mana. Merah besar. Merah besar. Itu dia. Jauh tersasar. Sebab apa jauh tersasar? Sebab mungkin faktor ketinggian, cikgu. Bukan. Bukan. Kalau kita tengok kepada tangan dia tadi. Tangan dia rendah aja. Dia angkat sebelah sini aja. Sekiranya sepatutnya tangan dia ke atas sikit, mungkin bola tu akan lebih ke atas. Itu yang saya cakap tadi. Kalau tangan berada di bawah, badan akan condong ke bawah. Jadi bola tu akan
dekatlah. Baik cikgu. Jadi 1-0. Satu kosong. Okey, kita tengok kumpulan kedua pula membuat balingan. Okey, seterusnya cikgu, gelung mana cikgu? Tangan ke atas. Okey, biru besar. Weh, itu dia. Itu tersasar. Tersasar pula cikgu. Mungkin sebab bola itulah, bola ringan. Okey, baik. Kita kita pergi ke pusingan yang kedua. Okey, pusingan yang kedua kita target sasaran dia gelung kecil pula lah. Mak lagi susah ni. Kita nak tengok. Okey. Hijau kecil. Hijau kecil. Itu dia. Sedikit tersasar juga. Okey. Terus kumpulan dua. Okey, terus kamu pilih. Saya Aiman pilih. Kuning kecil boleh cikgu? Boleh. Kuning kecil. Itu dia. Bola! Eh, tepuk sikit atas tu. Tepuk. Wah, bukan biasa-biasa ni, cikgu. Okey. Kumpulan satu, murid kedua. Okey, baik. Kita nak cuba. Okey, kita pilih oren lah hujung sana. Oren hujung sana? Tapi sebelum tu, cikgu. Daripada sudut balingan tu, adakah murid-murid kita kena buat sedikit adjust kepada badan, cikgu? Boleh. Boleh, eh? Untuk yang ni, kita benarkan lah. Benar, eh? Kita benarkan. Boleh adjust. Sikit lagi. Dia hampir ke biru. Okey, baik cikgu. Jadi ini kita sebut sebagai permainan rejam lembing daripada sudut modify dia cikgu. Ya, betul. Jadi daripada apa yang kita belajar tadi cikgu, macam mana kita nak praktikkan pula kepada rejam lembing yang sebenar? Untuk rejam lembing yang sebenar, kita boleh gunakanlah lembing yang sebenar. Jadi nak guna lembing yang betul. Nak cakap macam tu. Barulah betul. Kalau nak boleh. Tapi pada permulaan tadi saya dah bagi tahu aspek keselamatan. So kena tengok depan ada orang. Tak ada orang. So tepi ada orang, ada rakan kamu lah. Nanti masa buat rejaman pastikan yang lain berada di jauh di tepi dan di belakang. Boleh kita mulakan permainan ke cikgu? Boleh. Okey, baik. Kumpulan. Dua kumpulan. Buat dua kumpulan yang macam tadi. Kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Sorang-sorang. Kita mula dengan yang besar dululah. Besar dulu. Okey. Kuning besar. Allah, sikit lagi cikgu. Okey, baik cikgu. Tak apa. Boleh lambungkan lembing tu tadi. Mungkin sebab faktor tangannya sedikit bawah cikgu tadi, eh. Ya, betul. Dan dia perlu melambungkanlah. Lebih baik melambungkan. Seterusnya, lembing. Kita nak cuba lagi. Kumpulan dua murid yang pertama. Ini cara pegang apa ni cikgu? Pegangan U. Itu dia. Abang sini ingatlah pegangan U. Okey, silakan. Okey. Tangan lurus di belakang. Itu dia. Okey. Biru besar. Biru besar. Sikit lagi cikgu. Kita nak cuba seterusnya, murid kita. Kumpulan pertama. Belum ada lagi yang masuk gelong. Belum ada lagi. Okey. Okey, silakan. Kita bagi yang lurus ke dia. Lurus. Merah besar. Merah besar. Tepuk sikit. Dia saya tahu cikgu sebab tadi dia baling bola dua-dua tak masuk. Rupanya dia kena main yang betul-betul baru masuk. Okey, murid yang terakhir cikgu. Okey, murid yang terakhir. Okey, seterusnya kita nak gelung mana cikgu? Sebab tadi dia dua kali masuk cikgu. Kita bagi susah sikit. Okey. Yang mana? Rasa-rasanya? Kita nak bagi biru kecil. Boleh tak cikgu? Kita bagi yang besar dulu. Second round nanti baru kita bagi yang kecil. Okey. Kita nak bagi mana cikgu? Kuning lah. Kuning jauh sikit daripada dia. Jauh sikit. Kuning besar. Okey, baik. Tak terjajah lah cikgu. Okey, tak apa. Jadi cikgu, daripada permainan kita tadi cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit nasihat kepada murid-murid kita di rumah cikgu. Okey, prestasi baik, ada yang dapat buat dengan baik, ada yang biasalah. Untuk permulaan memang akan ada yang buat dengan baik, ada yang buat dengan tidak baiklah. Jadi yang ini untuk teknik kita perlukan masa yang panjanglah untuk dapatkan teknik itu sendiri. Dari kesimpulan keseluruhan, kita perlu fikir macam mana nak menyeronokkan pelajar, menyeronokkan murid-murid ni tadilah.
Dia mesti buat, mesti seronok. Barulah untuk latihan seterusnya dia nak datang. Nak lagi, nak lagi. Dia nak datang. Nak latihan lagi. Itu yang sangat penting lah. Kalau latihan pada hari itu tak seronok, nanti mungkin esok latihan yang seterusnya dia tak nak datang. Tak datang dah. Jadi kita jurulatih ni perlu memikirkanlah, timbulkan rasa seronok supaya murid-murid itu sendiri akan datanglah untuk berlatih dengan kita. Terima kasih kepada Cikgu Rafizan dan juga murid-murid kita yang sporting. Tepuk sikit. Wow. Terima kasih kepada anda semua dan murid-murid sekalian, akal yang cerdas datang daripada badan yang cergas. Kita jumpa lagi Sukan Didik TV KPM. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. KPM.